Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dibangunkannya dari tidur. Ketika Allah membangunkan kita dari tidur kita, itu artinya Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk berzikir, kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk mendulang berbagai macam kebaikan sebagai bekal perjalanan yang begitu panjang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan panjang kita semua itu berakhir di dalam surga Allah, dan ketika sudah memasuki surga Allah, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Barang siapa yang sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz, sungguh dia telah menang, sungguh dia telah beruntung. Oleh karena itu, manfaatkanlah detik-detik waktu yang masih tersisa yang diberikan oleh Allah, manfaatkanlah untuk selalu berbuat baik. Semoga Allah menerima semua kebaikan yang kita laksanakan. Kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa berupaya untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebaliknya senantiasa berupaya untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cara itu kita benar-benar mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan cara itu juga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah, yang dalam hal ini menggunakan kitab Syarah Thalathatil Usul atau Al-Usul Al-Thalathah, tiga pondasi kehidupan kita. Kita sudah sampai kemarin yang terakhir itu pada ungkapan Imam Al-Bukhari rahimahullah yang membuatkan sebuah bab dalam kitabnya. Bab itu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmulah dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Ini menjadi penting agar apa yang kita katakan benar dan agar yang kita lakukan sesuai. Maka berilmulah dulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kalau seandainya kita tidak berilmu dulu, apa yang mau kita amalkan? Kalau seandainya kita tidak mencoba untuk mengetahui dulu,
apa pula yang mau kita katakan? Oleh karena itu, di dalam Islam, menuntut ilmu merupakan satu kewajiban. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan sesuatu yang fardu wajib ala kulli muslim, bagi setiap umat Islam. Beliau memberikan pendalilannya dari bab itu dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ungkapan, perkataan. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah untuk dosa-dosa dan kesalahanmu. Itu amal. Jadi ilmu, al-qaul, al-amal. Maka ayat ini digunakan oleh beliau untuk landasan atau dalil dari bab yang beliau sebut dengan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Baik. Ikhwati fillah, sekarang akan kita lanjutkan pada paragraf yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis buku, rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah menyayangi anda. Jadi i'lam itu untuk kita sebagai pembaca. Lalu beliau mendoakan kita yang membacanya. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah menyayangi kalian, menyayangi anda. Itu kata-kata rahimakallah, itu dulu pernah kita sampaikan, itu ungkapan doa yang biasa dan perlu untuk diucapkan. Kalau untuk para sahabat yang kita ucapkan, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Kenapa bahasa itu digunakan untuk para sahabat? Karena Allah yang menyebutnya seperti itu. Jadi para sahabat adalah orang-orang yang hidup di zaman wahyu, yang kepada mereka diturunkan wahyu itu melalui Nabi Muhammad perantara Jibril. Nah, Allah yang mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu, maka ungkapan itu adalah sesuatu yang memang khusus untuk para sahabat. Tapi untuk yang lain, para ulama-ulama yang lain, umpamanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, semoga Allah menyayangi. Nah, di sini beliau juga menyebutkan i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, bahwa sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah, ta'alluma thalathi hazihil masail, untuk mempelajari tiga masalah ini, wal amalu bihinna, dan juga menjadi kewajiban untuk mengamalkannya. Wajib diketahui, wajib dipelajari, wal amal, dan juga wajib untuk diamalkan. Karena tiada guna sebuah ilmu kalau seandainya tidak membuahkan amal. Artinya, tiga poin yang akan disampaikan pada paragraf ini bukanlah hanya sekedar untuk menjadi ilmu. Bukanlah hanya sekedar untuk menjadi wawasan pengetahuan saja. Akan tetapi, ilmu yang harus berbuah amal. Dan itu juga
Berarti bahwa amal yang didasarkan kepada ilmu. Maka wajarlah tadi diawali dengan al-ilm wal qawli wal amal. Ilmunya tapi harus berbuat. Dan pengamalan ini haruslah didasarkan kepada ilmu. Apa yang tiga masalah yang harus diketahui dan harus diamalkan itu? Al-ula, yang pertama yang harus kita ketahui, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Yang pertama yang harus kita pahami secara baik, yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqana, dialah yang telah menciptakan kita. Warazakana, tidak hanya sekedar diciptakan lalu dibiarkan, tetapi warazakana, dan dia juga lah Allah yang memberikan kita rezeki. Tidak hanya cukup sekedar kebutuhan fisik saja, walam yatrukna hamala, dan Allah Subhanahu wa taala setelah dia ciptakan kita dan sedia-sediakannya rezeki, Allah itu tidaklah membiarkan kita terombang-ambing kebingungan. Bal akan tetapi arsala ilaina rasula. Akan tetapi dia jugalah Allah yang telah mengutus kepada kita rasula. Rasul, utusannya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama yang harus kita pelajari dan kita pahami secara baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqana, dialah yang telah menciptakan kita, dia pula yang memberikan kita rezeki, dan dia pula yang mengutus rasul untuk kita, supaya dalam hidup kita ini kita tidak terombang-ambing, tidak terkatung-katung, kita mendapatkan panduan dalam menjalani kehidupan. Kalau kita lihat, tiga pekerjaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tiga hal yang terpenting dalam kehidupan kita yang harus kita ketahui. Dan yang pertama ini nanti masuk dalam kategori rububiyah. Rububiyahnya Allah. Di mana Allah melakukan, Allah bertindak, Allah berbuat, dan yang paling harus kita pahami itu yang tiga ini. Ini perbuatan Allah banyak sekali. Sifat af'alnya Allah banyak sekali. Tapi yang tiga ini bisa mewakili yang lain itu. Dan ini yang terpenting. Pertama sekali yang harus kita yakini, dialah Allah yang menciptakan kita. Berarti tidak ada khalik selain daripada Allah. Tidak ada yang menciptakan kita selain daripada Allah. Bahkan sifat af'al yang pertama yang diperkenalkan oleh Allah dirinya terhadap makhluknya, itu adalah dia sebagai khaliq. Dia sebagai pencipta. Dari mana kita tahu itu? Itu dari ayat yang pertama turun. Ayat yang pertama turun itu kadang orang luput untuk mentadaburinya, sehingga yang dipandangnya hanya dari sisi perintah membaca. Tapi kalau kita tadaburi dan kita amati secara baik, sesungguhnya ayat yang pertama itu Allah ingin mendudukkan eksistensi dia sebagai khalik dan insan itu sebagai makhluk. Itu makna dari ayat yang pertama turun. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang khalaq, yang telah menciptakan. Siapa yang diciptakannya? Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan siapa? Al-insan, manusia. Berarti ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya adalah Allah ingin memberitahu, hei manusia, kalian itu makhluk, saya yang menciptakan kalian. Saya ini khaliq, tidak akan ada kalian kalau saya tidak menciptakan. Kalaulah kita pahami apa itu khaliq dan siapa itu makhluk, pahami secara baik, maka ini insya Allah akan bisa membimbing hidup kita agar tetap lurus. Pahami baik-baik. Khalik itu punya makhluk itu yang ada padanya berbagai macam kekurangan. Khalik itu kuat, makhluk itu lemah. Khalik itu kaya, makhluk itu miskin. Khalik itu mulia, makhluk itu hina. Kok dikatakan hina? Asal ciptaannya saja sudah dari sesuatu yang hina. Asalnya saja dari sesuatu yang tidak apa namanya, ya tidak, sesuatu yang bukan mulia. Min alaq, dari segumpal. Nah, ini kalau kita pahami baik-baik, ada satu pertanyaan sebenarnya yang perlu untuk ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Allah khalik, kita makhluk, dia punya segala-galanya, kita kurang segala-galanya. Pertanyaannya, pantaskah mendurhakai? Pantaskah yang lemah ini durhaka pada yang kuat? Pantaskah yang miskin ini durhaka pada yang kaya? Pantaskah kita yang membutuhkan dia durhaka kepada dia yang memberikan segala-galanya? Allah memberikan semua kebutuhan kita. Durhaka pun kita Allah berikan. Maka ada yang namanya Rahman, ada yang namanya Rahim. Ada Rahman itu lebih kepada kasih sayang Allah dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan, kenikmatan yang didapat oleh semua orang. Muslim, kafir, taat, durhaka, dapat dia. Ketika lama tidak hujan, lalu turun hujan. Apakah nikmat hujan yang turun itu hanya dirasakan oleh yang beriman? Tidak. Semua. Mau kafir dia, terasa juga oleh dia nikmat hujan itu. Tapi dia tidak menyadari bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Orang beriman, ketika dia merasakan nikmat hujan itu, atau ketika turun hujan, apa yang dia lakukan? Bersyukur dan berdoa kepada Allah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terbit matahari di pagi hari, kata dokter, cahaya pagi itu baik untuk kesehatan. Apalagi kalau ada orang yang katanya kena corona, perlu dijemur-jemur. Karena cahaya itu akan membantu untuk memulihkan dia. Pertanyaannya, apakah kebaikan cahaya matahari itu hanya untuk yang beriman? Tidak. Untuk semua, mau muslim, mau kafir, siapa saja dia berhak untuk mendapatkan itu, dan Allah siapkan itu semua. Tapi sikap akan berbeda. Orang-orang beriman akan memuji Allah, orang-orang tidak beriman akan menganggap itu sebagai hukum alam. Padahal di dunia ini apapun yang disebut hukum alam itu semua adalah ketentuan Allah yang berkehendak. Nah, Allah karena itu ketika dikatakan
annallaha khalaqana, dialah Allah yang telah menciptakan kita. Karena memang khalaqa itu adalah satu perbuatan, sifat af'alnya Allah Subhanahu wa taala, yang kalau seandainya kita pahami secara baik, itu khalaqa itu hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang bisa mencipta dalam artian yang sebenarnya, tidak ada yang bisa kecuali Allah. Maka pantaslah itu yang pertama yang diperkenalkan ke kita. Allazi khalaq, khalaqal insana min alaq. Karena tidak ada yang lain yang bisa mencipta. Mencipta itu artinya adalah menjadikan sesuatu dari tidak ada lalu menjadi ada. Itu khalaqa. Dan hanya Allah yang bisa. Manusia tak satu pun yang bisa mencipta. Manusia hanya bisa merubah yang sudah ada, dirubah bentuknya kepada yang lain. Itu yang bisa. Allah menciptakan sesuatu minal adam ilal wujud. Dari tidak ada sama sekali lalu menjadi ada. Tak pernah ada air, Allah ciptakan air. Tak pernah ada bumi, Allah ciptakan bumi. Tak pernah ada apapun, lalu Allah. Jadi Allah ciptakan dari tidak ada sama sekali, lalu menjadi ada. Tapi manusia, enggak. Apa yang bisa diciptakan manusia? Kalau adalah umpamanya bahasa-bahasa hak cipta. Kan ada? Manusia punya hak cipta, jangan coba-coba diganggu hak ciptanya itu. Kalau hak ciptanya dirampas, bisa jadi pidana itu. Bisa dilaporkan. Allah berapa yang dia ciptakan? Berapa hak ciptanya? Dan itu semua adalah untuk makhluk. Manusia sekarang punya hak cipta, bahasanya hak cipta. Tapi apakah benar-benar dia mencipta? Jadilah sebuah buku, ada hak ciptanya. Hak cipta dipegang oleh pemiliknya. Pertanyaannya, jadi tidak buku itu kalau dia tidak punya otak, tidak punya pemikiran diberikan Allah? Berarti dia tidak sang mencipta. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berpikir lahirlah karya itu. Jadi itu sebenarnya tidak cipta. Itu bahasa kita aja cipta itu. Ini bangunan ini tidak diciptakan. Tapi dibuat, dirubah bentuk menjadi masjid. Ada semen, ada pasir, ada kerikil, diaduk-aduk jadi dinding. Bisa enggak dinding jadi kalau batu enggak ada? Sekarang pertanyaannya, yang menciptakan batu siapa? Jadi tak satu pun manusia yang bisa mencipta. Cipta itu, sifat khalik itu hanya Allah. Jadi wajarlah itu yang pertama perkenalkan ke kita. Kalau sifat-sifat yang lain kan bisa ada sama makhluk, cuma frekuensinya tidak sama. Allah penyayang, makhluk penyayang enggak? Penyayang juga. Ibu sayang sama anaknya. Allah mendengar, makhluk mendengar enggak? Mendengar juga, tapi tak sama pendengaran Allah dengan makhluk. Tapi masih ada titik samanya, masih ada, sama-sama mendengar. Allah hidup, kita hidup, karena kita disebut makhluk hidup. Tapi hidupnya Allah tidak berbatas, hidupnya makhluk semua terbatas. Semua makhluk akan mengalami kematian, asal yang namanya hidup. Karena Allah yang bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi Allah hidupnya tidak terbatas. Nah, tapi untuk khalaqa tidak. Hanya Allah yang bisa mencipta dari tidak sama sekali lalu menjadi ada. Ketika petani menanam padi,
Apakah dia menciptakan padi itu? Tidak. Petani hanya bisa menanam bibit. Lalu yang menciptakan bibit siapa? Bibit itu datang dari siapa? Nah, maka kata khalaqah mencakup semua dalam kehidupan kita untuk semua hal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ciptakan kita karena memang hanya dia yang bisa mencipta. Dan ini adalah dari bentuk bagian dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini. Yang pertama sekali yang wajib kita yakini itu adalah ini. Untuk rububiyah ini adalah yang seperti ini. Agar kita tahu di mana posisi kita. Dan kita harus ingatkan orang-orang lain selain daripada diri kita. Kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar mereka semua bisa memahami. Nah, hikmahnya, hakimnya Allah itu, bijaksananya Allah itu, kalau sudah diciptakan, apa biasanya yang kita perlukan setelah diciptakan? Allah ciptakan fisik kita, tentu ada kebutuhan fisik. Lalu Allah juga ciptakan ruh kita, tentu ada pula kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala dengan segala hikmah dan kebijaksanaan yang ada pada dirinya ternyata tidak sampai di situ. Warazaqana. Lalu Allah setelah ia menciptakan kita, dia berikan pula rezeki yang kita butuhkan. Dia beri pula, disediakan pula rezeki yang dibutuhkan. Maka siapapun yang sudah diciptakan oleh Allah, itu artinya adalah rezekinya sudah disediakan sampai dia mati nanti. Sudah disediakan. Sebelum rezekinya itu habis, belum akan mati. Mulai dari awal kehidupannya, sudah tersedia rezekinya. Maka jadilah janin di dalam rahim sudah mulai ada enggak rezekinya? Sudah ada cara yang diberikan oleh Allah dalam menentukan rezekinya sampai nanti dia lahir. Ketika dia sudah lahir, diatur lagi rezeki dalam bentuk yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika janin ada di dalam rahim seorang ibu, itu perlu ada apa yang diistilahkan orang itu, tali pusat itu yang nyambung ke plasentanya, yang nanti itu adalah saluran untuk makan dan semua kebutuhannya. Kalau sudah dilahirkan, tali itu harus dipotong. Kenapa harus dipotong? Karena tidak perlu lagi. Rezekinya tidak lagi dari sini. Tidak lagi dari tali itu. Tapi berpindah. Pindah ke mulut. Dulu kok pakai tali, mulutnya belum bisa untuk mendapatkan kebutuhannya. Maka rezeki sudah diatur. Sebegitu detail rezeki diatur oleh Allah. Jadi kalau adalah orang yang ragu dengan rezekinya, betapa bodohnya dia dalam hidup ini. Ragu dia dengan rezekinya. Nah, tetapi itu akan ada pada hanya apa namanya keyakinan itu akan ada pada orang-orang yang beriman, yang mereka tahu, maka diperlukan kita untuk tahu. Ada juga yang dia sudah beriman tapi tidak tahu juga dia. Ragu juga dia. Curiga aja kehidupannya itu. Ada aja yang mau dicurigakan. Dia buka warung di sini, tiba-tiba ada orang yang samping sana bakar sampah. Ini mungkin bakar sampah ini untuk buat dagangan saya tidak laris nih. Muncul kecurigaan-kecurigaan. Muncul anggapan-anggapan yang tidak beralasan. Orang beriman dia tidak akan seperti itu. Karena dia tahu Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Dia yang mengatur rezeki. Maka rezeki kita ini ketika sudah tertutup satu jalan, maka diganti oleh Allah jalan yang lain. Kemarin di dalam rahim banyak rezekinya, kerjanya tidak ada,
Maka benar juga itu yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi itu, bahwa tidak ada hubungan rezeki sama kerja. Ini sulit kita pahami ini. Tidak ada hubungan antara rezeki sama kerja. Rezeki itu aturan Allah. Allah yang mengatur, membagi-bagikannya. Kerja itu ibadah kita. Kalaulah rezeki ditentukan oleh kerja, niscaya orang yang kerjanya sama, rezekinya akan sama. Tapi ternyata ada orang yang kerjanya sama, tapi rezekinya berbeda. Ada orang yang menghabiskan waktunya, kesehariannya untuk bekerja, tapi miskin juga. Tidak juga kaya-kaya. Karena tinggal pula sholat gara-gara mencari rezeki. Tidak dapat juga dia. Tapi ada orang yang tidak seperti itu. Banyak istirahatnya. Tapi rezekinya banyak. Dan memang satu hal yang perlu dipahami, kalau disebut rezeki, jangan terbayang hanya uang, hanya harta. Itu perlu juga dipahami. Karena yang namanya rezeki bukan hanya itu. Itu bagian kecil dari nikmat dan rezeki Allah. Bagian kecil. Yang lain sangat banyak sekali. Ketika dikatakan razaqana, Allah lah setelah menciptakan kita lalu ia atur rezeki kita, itu masuk pada semuanya. Rezeki dalam berbagai bentuk. Ada yang dalam bentuk harta, ada yang dalam bentuk ketenangan jiwa, ada yang dalam bentuk kesehatan, ada yang dalam bentuk akal pemikiran, dan lain sebagainya. Maka wajiblah kita yang meyakini bahwa dialah Allah yang telah memberikan kita rezeki. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Kita berbuatlah sesuai dengan yang diatur agama. Lalu biarkan Allah yang mengatur rezeki kita. Karena dia yang menciptakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan kita tanpa memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, cuma kalau kita ragu-ragu dengan itu, bisa jadi Allah mengikuti keraguan kita. Karena juga Nabi bilang, Allah pernah berkata, "Ana indazanni abdi bi." Saya ini tergantung sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Maka berbaik sangkalah terus kepada Allah. Sekarang kita buka usaha, kita mulai berusaha, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ini ibadah saya dan saya serahkan kepada kamu, biar Allah yang menentukan. Kita hanya berbuat, perlu kita ikhtiar berbuat sesuai dengan yang dituntut kita untuk berbuat, tidak di luar dari itu. Berbuatlah, Allah yang mengatur. Ya, tapi ketika kita buka sebuah usaha, kita mengandalkan semua kemampuan yang ada pada kita, yang akan terjadi bukan apa yang kita inginkan. Jadilah dia umpamanya seorang ahli ekonomi. Punya dia semua teori-teori ekonomi itu. Sekarang buka usaha. Saya ini kan ahli ekonomi ini, ha. Saya terapkan semua teori yang saya pelajari. Malah rugi dia. Orang-orang yang tidak belajar teori ekonomi untung. Dan itu menggambarkan bahwa benar-benar segala-galanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam persoalan rezeki. Allah memberikan semua yang kita butuhkan. Cukupkah sampai di rezeki itu saja? Tidak. Ada satu hal yang tak kalah butuhnya kita terhadapnya. Apa itu? Walam yatrukna hamala. Allah tidak membiarkan kita bingung terkatung-katung. Kita hidup, lalu kalau sudah makan mau ngapain? Kita hidup, lalu kalau sudah menikmati berbagai macam bentuk rezeki Allah, setelah itu mau ngapain? Allah tidak biarkan kita bingung. Tidak dibiarkan kita terkatung-katung mau ngapainnya itu, Allah kita lakukan.
Maka dikatakan bal arsala ilaina, akan tetapi arsala ilaina rasula, Allah telah mengutus kepada kita rasul. Untuk apa rasul itu diutus oleh Allah? Untuk membimbing kehidupan kita. Karena kita bisa bingung kalau seandainya kita tak tahu apa yang harus kita lakukan setelah makan. Rezeki udah banyak nih ya, terus mau ngapain gitu. Apakah cukup kehidupan kita ini hanya menikmati dunia saja? Enggak. Untuk itu Allah utus rasul. Diutus olehnya seseorang yang dalam hal ini untuk kita tentu saja adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membimbing akhirat kita, mengisi waktu-waktu dunia kita agar kita menuju satu kehidupan yang pasti. Jadi rasul itu diutus bukan untuk mengatur berbagai hal yang hubungannya dengan dunia. Bahkan untuk dunia kata rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dalam persoalan dunia kalian. Tapi untuk akhirat. Karena akhirat ini orang yang tidak mungkin tahu tanpa rasul. Karena itu masalah gaib. Tidak mungkin akal kita sampai ke sana, karena persoalannya persoalan gaib, persoalan iman yang harus diyakini, yang benar-benar hanya rasul yang bisa menyampaikan pesan-pesan Allah yang diberikan kepada rasul, itulah yang disampaikannya kepada kita. Dan dengan cara itulah kita bisa tahu siapa Rob kita, apa itu akhirat, apa yang akan terjadi nanti setelah kematian. Maka rasul itu tidak diutus untuk menyatakan bahwa kita akan mati, karena semua orang tahu bahwa dia akan mati. Apakah sebelum nabi jadi rasul itu tidak ada kematian? Orang mati sebelum dia jadi rasul itu, jadi orang sudah tahu kalau akan mati. Cuma yang tidak tahu itu adalah akan ada hidup lagi setelah kematian. Nah, ini yang tidak sampai akal. Perlu siapa? Perlu rasul. Dan untuk itulah Allah mengutus rasul. Bahwa nanti kalian kalau mati akan setelah kematian itu, dan itu pula lah sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya. Dulu orang-orang jahiliyah dulu banyak mereka yang enggak mayalikuna illa dahar. Enggak ada yang akan menghancur kita kecuali sampai masanya kita mati. Ya mati udah, selesai urusan kita. Dikiranya kematian itu akhir dari segala urusan. Jadi yakin mereka akan mati. Cuma yang enggak sampai kepada pikiran umat ketika itu adalah adanya sesuatu setelah kematian, dan itu hanya rasul yang bisa menyampaikannya, karena itu adalah pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Datanglah beliau menyampaikan nanti kalian akan mati, lalu akan ditanya di kubur. Ini masalah gaib semua ini. Ada kalian nanti akan ditanya di dalam kubur. Apa pertanyaannya? Siapa Rob kamu? Siapa Nabi kamu? Ini pertanyaan ini tidak bisa dihafal-hafal dari sekarang. Udahlah saya hafal aja lah tiga pertanyaan ini. Mudah-mudahan ingat nanti dikubur. Tidak bisa. Karena bukan hafalan itu yang diperlukan. Yang menentukan adalah kalau memang akan ada pertanggungjawaban ketika hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Berarti ada keperluan lain oleh jiwa kita, ada yang kita butuhkan, dan tak kalah kebutuhannya itu daripada rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lengkaplah hakimnya Allah itu, sempurnanya hikmahnya Allah itu dengan memberikan kedua hal ini.
Allah berikan rezeki dan Allah utus Rasul. Maka pesan-pesan agama yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sesuatu yang kita dituntut untuk memahaminya, dituntut untuk mengamalkannya agar kita bisa selamat. Maka dikatakan faman ata'ahu dakhalal jannah. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatinya ini siapa ini? Rasul tadi. Karena arsala ilaina rasula. Wa man ata'ahu, siapa yang mentaati Rasul, dan mentaati Rasul itu mencakup ke dalamnya mentaati Allah. Karena Rasul itu utusan Allah, maka mentaati perintah Rasul sama dengan mentaati perintah Allah. Karena datang dari Allah. Rasul tidak mungkin merintahkan gitu kalau Allah tidak. La tusyrik billah, janganlah kalian syirik kepada Allah. Ini satu bentuk aturan Rasul yang menyampaikan. Kenapa Rasul sampaikan ini? Allah yang menyuruh dia untuk menyampaikan. Jangan syirik. Tidak mungkin Nabi buat-buat. Maka semua bentuk perbuatan yang di dalamnya ada syirik, berarti hukumnya adalah haram. Apa saja. Asal di dalamnya ada syirik, maka masuklah ke dalam pelarangan ayat ini. La tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Jika kita mentaati itu, dakhalal jannah. Maka masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan siapa yang mendurhakainya, dakhalan nar, maka akan masuk ke dalam neraka. Pilihannya hanya dua. Nar al-jannah. Yang mentaatinya, hadiahnya surga. Yang mendurhakainya, hadiahnya neraka. Sekarang mau dapat piala surga atau mau dapat piala neraka? Allah subhanahu wa ta'ala sudah sediakan semuanya. Rezeki kalian nih, mau apa kalian nih? Agama kalian nih, ikuti dia. Jadi tidak ada lagi alasan di akhirat kelak al-jahlu la yu'zar. Kejahilan-kejahilan kita terhadap agama ini enggak diterima alasannya oleh Allah. Karena sudah selesai semuanya disampaikan. Rasul sudah sukses menyampaikan semua agama ini, berakhirlah kehidupan dia. Karena fungsinya sudah selesai. Kita yang wajib memahaminya. Kita yang wajib mengamalkannya. Ketika tidak sholat, nanti ditanya Allah, kamu kenapa tidak sholat? Saya tidak tahu cara sholat, ya Allah. Tidak diterima. Al-jahlu la yu'zar. Kenapa dulu Anda tidak belajar? Kenapa dulu Anda tidak pahami pesan-pesan agama? Rasul sudah diutus. Kecuali kalau Rasul tidak diutus. Maka dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa, tidak akan kami siksa mereka itu, hatta naba'atha rasulah, sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir diutus untuk semua umat, hudan linnas. Quran yang dibawa dia itu petunjuk bagi manusia. Bukan untuk kabilah-kabilah tertentu, bukan untuk orang Arab saja. Ini kadang-kadang ada pula yang bilang untuk orang Arab aja. Enggak. Linnas. Bagi semua manusia. Kita ini bukan orang Arab, tapi masuk enggak situ? Masuk karena kita manusia. Jadi siapa saja asal merasa dia manusia, ikut dalam situ. Tapi kalau dia enggak merasa manusia lagi, ya udah. Maka orang-orang yang tidak mau mentaati Rasulullah yang terakhir ini merasa dirinya tidak manusia.
Maka di sini akan tertolaklah ajakan-ajakan orang-orang yang ingin menganggap semua agama adalah sama dan benar. Tidak bisa diterima. Kita harus menghormati, betul. Mereka punya agama itu, punya keyakinan, sudah. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menganggap mereka benar, tidak boleh. Karena yang benar hanya Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diakui di sisi Allah adalah Islam. Namun demikian, kita diajak untuk bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati. Sesama manusia perlu ada kesepahaman seperti itu. Tidak apa-apa mereka mau beribadah sesuai dengan keyakinannya, orang Hindu mau beribadah pula sesuai dengan keyakinannya, kita hormati, itu akidah mereka. Jangan dicegat mereka kalau mau pergi ke tempat ibadah mereka, salah kita. Tapi apakah kita harus menganggap mereka benar? Tidak. Karena mereka pun menganggap kita ini salah. Maka omong kosong itu. Kalau ada orang yang mengajak kita, ayo sama-sama kita mengakui bahwa semua agama benar. Tidak. Orang agama lain menganggap kita ini adalah salah. Yang paling menganggap lain itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu bukan main fanatiknya. Yang paling fanatik terhadap agamanya itu Yahudi. Bagi mereka, kita-kita ini adalah diciptakan oleh Allah untuk melayani mereka. Karena mereka itu orang-orang Yahudi, dalam keyakinan mereka, mereka adalah sya'abullahil mukhtar. Hamba Allah pilihan. Jadi mereka pilihan yang diberikan kehormatan, lalu kita-kita ini untuk melayani mereka. Itu dalam keyakinan mereka. Jadi tidak mau mereka disamakan. Nah sekarang umat Islam ingin diajak untuk menganggap sama. Jangan terima itu. Menghormati, oke. Tapi menganggap mereka benar, tidak. Ini keyakinan, ini iman yang ada di hati kita. Al-Quran yang harus kita ikuti. Karena yang benar adalah Islam. Apa yang disampaikan oleh Rasul dulu menjadi satu keharusan bagi kita untuk melaksanakannya. Karena dua kemungkinannya akan berakhir nanti dalam kehidupan di akhirat. Imma surga, imma neraka. Yang masuk surga yang mentaati dan yang menolak akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, oleh karena itu panduan jiwa kita dalam hidup ini hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datang dari Nabi dalam bentuk bimbingan-bimbingan agama tadi itu semua adalah panduan yang tidak boleh kita abaikan. Jangan ditinggalkan, jangan pula dirubah-rubah, jangan pula dibuat-buat panduan baru. Emang kita siapa mau buat-buat yang baru? Yang ada aja tidak terlaksana semuanya, yang baru pula yang mau dibuat-buat. Karena betapa banyak orang yang bangga-bangga dia dengan perbuatan-perbuatan barunya yang tidak ada landasannya. Padahal yang diajarkan Nabi itu semuanya sudah lengkap. Kalaulah kita ikuti aja semua yang diajarkan Nabi itu cukup. Betapa mudahnya kita diajar dalam beragama ini. Tapi kadang-kadang ada orang yang mempersulit dirinya dalam beragama. Mempersulit diri. Yang dibuat-buatnya aturan-aturan untuk kehidupan dia. Dan itu tidak perlu dibuatkan. Maka akan sulit sendiri. Oleh karena itu, hal-hal yang memang dikhususkan oleh Nabi, khususkan. Tapi yang tidak, biarkan dia bebas begitu saja, agar kita menjadi mudah. Ada contoh yang sering juga saya angkat, saya jadikan contoh ini bagaimana orang membuat-buat aturan dalam kehidupannya. Umpama,
dalam bertawaf umpamanya. Kan kita bebas itu untuk membaca doa apa saja dalam setiap putaran, putaran tawaf kita. Ada 7 putaran, tawaf 7 putaran. Bebas kita berdoa apa saja dalam setiap putaran. Yang diajarkan Nabi apa? Yang khusus diajarkan Nabi antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Ada namanya, ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini diajarkan Nabi khusus. Kalau sampai sini baca ini kata Nabi. Tapi yang sini enggak. Sekarang kadang-kadang dibuatkan aturannya, putaran pertama doanya harus ini, yang kedua harus ini. Ini kalau yang pertama nih kalau enggak ini dibaca nih ha, sampai-sampai ada pula keyakinan nanti jangan-jangan putaran pertama itu kurang afdal. Ini mempersulit diri namanya. Padahal Nabi tidak mengatur detail seperti itu. Ketika dibebaskan, ya udah baca apa aja, bahkan pakai bahasa apa aja. Tapi bolehkah dia berdoa seperti yang tadi? Kalau dia mengucapkan doa itu ya boleh aja, tapi kalau mengharuskan itu tidak. Mengharuskan harus ini ya, itu yang dalam beragama ini perlu Nabi. Sehingga kalau tidak ada keharusan dari Nabi, kita jangan membuat-buatnya. Khawatir nanti kita sudah capek tetapi hasilnya tidak ada. Mudah beragama ini, cuma orang yang mempersulit. Dulu ada orang Badui datang menemui Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan dalam beragama ini? Diajarkan oleh Nabi, kamu sholat 5 waktu, kamu puasa Ramadan, kalau nanti kamu kaya bayar zakat, kalau nanti musim haji bisa berhaji laksanakan haji. Disampaikan oleh Nabi yang pokok-pokok tadi itu. Lalu katanya apa lagi? Udah itu katanya. Kamu kerjakan itu, selamat. Senang dia. Apa kata orang Badui tadi? Akan saya kerjakan itu semua dan tambah-tambah lagi. Apa kata Rasul? Qad aflaha in sadaq. Qad aflaha in sadaq. Beruntung dia jika dia benar. Jadi dia bilang, saya tidak akan tambah-tambah lagi. Ini bukan pula mengajak kita agar tidak nambah-nambah. Maksudnya tidak kita kerjakan yang sunat, cukup lah yang wajib-wajib saja berdasarkan hadis. Bukan itu maksud saya ini. Ini karena Nabi sekarang sedang berhadapan dengan seorang Badui. Setidaknya dia pegang dulu yang pokok ini. Karena kalau langsung dibebankan kepada dia hal-hal yang berat itu mungkin nanti akan berat. Dan jadi dia tidak beragama lagi. Apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah? Pokoknya kamu jam 4 malam, jam 3 malam bangun sholat. Jangan-jangan tidak mengundang Islam. Maka disampaikan oleh Nabi dulu sesuai dengan keadaan yang bertanya. Setelah cerdasnya Nabi itu di dalam menyampaikan agama, tahu dia dengan siapa dia berbicara. Oleh karena itu kita harus mengambil pelajaran dan jangan salah ambil pelajaran. Karena kalau gitu enggak usahlah saya sholat sunat. Kan gitu lagi jadinya. Tinggalkan semua rawatib, cukup yang wajib-wajib saja. Kalau memang enggak mungkin dikerjakan ya udah silakan. Mungkin masuk dia pada hadis tadi. Tapi ketika diberikan peluang oleh Allah untuk mengerjakan dan kita sudah paham apa yang akan didapat dengan mengerjakan itu, kenapa harus dikerjakan? Orang yang mengerjakan rawatib 12 rakaat setidaknya, ada qabliyah, ada ba'diyah, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Sekarang kita punya kesempatan mengerjakan itu, masa kita tinggalkan? Nah, jadi selagi kita sempat kerjakan. Ada saatnya nanti kita tidak sempat, ada saatnya nanti kita sudah sulit,
Jangankan untuk yang sunat, yang wajib-wajib aja mungkin kita sudah susah. Sudah terbaring di rumah sakit, di badannya ini udah pipa-pipa semua, kabel-kabel macam-macam. Untuk mengerjakan yang wajib secara sempurna saja sudah susah. Jangankan menambah yang namanya sudah. Maka selagi ada kesempatan, ambil peluang itu. Karena itu artinya Allah sedang menginginkan kita untuk beribadah. Allah ketika ada peluang di hadapan kita, Allah ingin melihat kita sedang berbuat baik itu. Itu yang harus diingat. Sehingga dengan demikian kita bersemangat untuk mengerjakannya. Jangan yang diingat hukum sunatnya. Ini ada peluang nih ya. Itu kan sunat. Ini cacat cara berpikir dalam beragama kalau mengandalkan hukum sunat, sengaja mengandalkan hukum sunat untuk ditinggalkan. Baik, ikhwati fillah. Jadi inilah yang pertama yang harus kita pahami dan harus kita amalkan. Kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita, dia yang memberi kita rezeki, lalu dia juga lah yang mengutus rasul agar kita tidak bingung dalam menjalani kehidupan. Maka hidup kita haruslah senantiasa dengan mentaati rasul. Orang-orang yang tidak mentaati rasul berarti orang-orang yang memilih kebingungan di dalam kehidupan dia. Lengkap semua aturan agama ini. Ada banyak doa yang diajarkan, ada banyak ibadah yang diajarkan. Lakukan itu semua. Karena memang rasul diutus untuk menyampaikan dan kita dituntut untuk mentaatinya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Poin pertama saja dulu, untuk kemudian nanti bisa kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Sekiranya ada pertanyaan yang perlu untuk disampaikan, dipersilahkan. Jika ada. Baik, tidak ada. Mudah-mudahan dipahami semua. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita yakin bahwa sesungguhnya Allah yang memberikan kita rezeki. Cuma kadang-kadang dalam menjalani kehidupan muncul juga rasa iri ketika orang lain mendapatkan rezeki yang banyak. Pertanyaannya adalah, apakah rezeki yang banyak yang dimiliki orang itu milik kita? Enggak kan? Itu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk dia. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, dia mendapatkan kelebihan, dan itu adalah hak dia, bukan yang seharusnya untuk kita lalu diberikan. Enggak. Dan satu hal yang perlu kita ketahui juga, Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah lebihkan seseorang dari sisi ini, nanti dikurangkannya dari sisi yang lain. Allah lebihkan dia jumlahnya, ada hal lain yang dikurangkan. Kita yang dikurangkan oleh Allah dari satu sisi, Allah lebihkan pula dari sisi yang lain. Jadi tidak ada perlunya kita untuk itu. Kita mungkin kurang dari sisi harta, tapi Allah lebihkan dari sisi ilmu. Ada orang kurang dari sisi ilmu tapi hartanya melimpah. Untuk apa semua ini ada kurang ada lebih? Agar bisa bersinergi semuanya dalam menjalani kehidupan. Maka sekarang alhamdulillah sudah mulai muncul orang-orang kaya yang banyak harta tapi kurang ilmu, muncul kesadarannya untuk membantu dakwah. Karena dia sadar tidak mampu melakukannya.
Maka dibangunnya rumah tahfiz, dibangunnya masjid, dibiayainya anak-anak yatim yang dalam belajar para penghafal Quran. Kenapa? Dia sebenarnya sedang iri juga, itu adalah hatinya, saya kok tidak bisa seperti dia ya. Tapi karena dia tidak punya itu, punya yang lain untuk. Nah, beginilah kehidupan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu kita irikan, dan tidak ada orang yang semua dalam diri dia adalah kekurangan. Tidak ada. Ada sisi lain yang Allah lebihkan. Tidak ada pula orang yang semuanya punya kelebihan. Pasti di dalam dirinya ada pula kekurangan. Agar semua kita bisa bersinergi. Begitulah kehidupan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada mungkin kawan kita yang hartanya lebih banyak dari kita, bilang alhamdulillah dia diberikan kelebihan oleh Allah. Siapa tahu kelebihan dia itu satu saat kita perlu. Sakit anak kita atau sakit kita pas kita sedang tidak punya uang, ingat kita, oh kan kawan saya kemarin lebih, datang kita ke dia, akhi gini, Allah takdirkan dia lembut hatinya untuk membantu, nikmat enggak itu? Nikmat sekali, kita enggak punya, tapi ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk memberikan. Sama aja sebenarnya, walaupun kita bukan yang memilikinya, tapi kita dapat manfaatnya. Maka yang punya kelebihan diberikan oleh Allah, hilangkan sifat kikir dalam hati dia. Kenapa demikian? Karena memang itu ujian pula bagi dia oleh Allah dalam menghadapi hal-hal yang seperti tadi. Nah, ada pula orang sudah diberikan kelebihan semuanya bukan main. Tidak boleh keluar sedikit pun uangnya. Ini saya yang susah payah nyari ini. Jadilah dia sama dengan Karun. Orang-orang tidak menyadari bahwa kelebihan yang ada pada diri dia itu bukan karena dia, tapi sesungguhnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwati fillah, enggak ada yang harus diirikan dalam kehidupan ini. Yang ada adalah bagaimana kita senantiasa memuji Allah karena kelebihan yang ada pada orang. Siapa tahu satu saat justru kita akan merasakan manfaatnya. Dan kelebihan yang ada pada kita, yang tidak ada pada orang, harus kita syukuri. Siapa tahu itu adalah pintu surga Allah, karena dengan kelebihan yang dia punya, dia bisa berikan manfaatnya kepada orang yang lain. Begitulah sebenarnya cara untuk mengejar surganya Allah secara bersama-sama. Jadi Allah berikan kelebihan dan kekurangan, semua untuk saling mengisi, saling berbagi, untuk menjaga keseimbangan di dalam kehidupan kita ini. Sekarang seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat dipahami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk tetap istiqamah dalam meyakini bahwa kita adalah makhluk dan Allah adalah khalik, istiqamah dalam meyakini bahwa sesungguhnya rezeki semata-mata hanya datang dari Allah, dan istiqamah di dalam mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu fima baynahum, illa nazalat alaihimu sakinah, wa ghashyathum ar-rahmah, وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah
membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyatuhum rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majlis ini, mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.